Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopong dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, tak banyak yang tahu hal ini. Ternyata di balik adegan tadi malam, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saling pegangan tangan di bawah meja. Aduh, bikin baper nih guys, mama di rumah melihat keromantisan yang dirayakan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di adegan tadi malam. Sungguh luar biasa ya guys, keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Tak intinya memberikan para fans Ikatan Cinta semakin bahagia dengan romantisnya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo membuat para fans Ikatan Cinta semakin baper ketika melihat adegan romantis yang diberikan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Juga hal itu, nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo saat ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.